تفت فؤادك الايام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاح انت اريد انت اراك تحب عرسا ذات خدر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anakku yang kucintai alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul lagi menikmati nikmatnya udara nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan secara cuma-cuma anakku yang kucintai pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Uwis Al-Qarni Masya Allah tutur katanya perangannya sangat baik dan dia memiliki seorang ibu yang sudah tua yang sudah tidak bisa apa-apa yang setiap keinginannya harus selalu dibantu oleh anaknya yang bernama Louis Alcorni namanya di dunia biasa saja tetapi namanya sangat masyhur di kalangan penghuni langit. Tatkala Uwais menengadahkan tangannya, meminta doa kepada Allah, "Tidaklah satupun doa yang tidak dikabulkannya oleh Allah, karena apa? Karena sungguh mulianya akhlak." Orang anak yang bernama Uwes al Korni kepada ibunya, anakku yang kucintai, untuk kali ini yaitu mengenai adab terhadap orang tua. Tidak ada orang yang lebih penting untuk dihormati selain Rasulullah dan orang tua kita. Rasulullah sendiri telah memperingatkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua baik itu orang tua sendiri maupun orang tua lainnya maka dari itu terdapat beberapa adab terhadap orang tua yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 10 adab yang akan disampaikan pada sesi ini yang pertama, yaitu tidak memandang dengan tatapan tajam. Sebagai seorang yang jauh lebih muda, kita dianjurkan untuk tidak memandang orang yang lebih tua dengan tatapan yang tajam dan tidak menyenangkan. Sebaliknya, berikanlah tatapan yang lembut dan hangat ketika berhadapan dengan orang tua. Yang kedua, adabnya yaitu tidak mendahulukan bicara. Yaitu, ketika berbicara dengan orang yang lebih tahu, yang lebih tua, maka kita tidak boleh mendahulunya atau bahkan memotong perbicaraannya. Karena apa? Karena sebagai seorang yang lebih muda harus bisa menghormati yang lebih tua dan juga sebagai tatak rama untuk menyenangkan hati mereka yang ketiga yaitu berbicara dengan nada yang lembut yang lebih muda hendaknya kita bicara yang lebih tua kepada yang lebih tua haruslah dengan sopan santun jangan pernah lebih tinggi nada kita apalagi membentaknya. Yang keempat, tidak duduk di depan orang tua di saat mereka berdiri. Nah, ini maksudnya adalah jika orang tua sedang berdiri, maka hendaknya kita ikut berdiri dan tidak duduk di hadapannya. Ini dimaksudkan untuk menyelesihi kebiasaan orang kafir yang justru duduk saat orang tua berdiri sehingga dianggap tidak sopan dalam Islam, yang kelima yaitu selalu mendahulukan orang tua. Nah, ini sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai tiga pemuda yang terjebak di dalam gua, salah satunya dari mereka berdoa kepada Allah, di mana doa tersebut menunjukkan bahwa ia selalu mendahulukan untuk memberi susu kepada orang tuanya sebelum memberikannya kepada anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Yang keenam yaitu meminta maaf. Sebagai seorang anak hendaklah kita yang selalu minta maaf kepada orang tua, bukan kebalikannya ya. Bukan orang tua yang minta maaf kepada kita, tetapi kita lah. Yang harus meminta maaf, terlepas dari orang tua itu benar atau salah, yang terpenting adalah kita sebagai anak haruslah meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketujuh, selalulah berkata baik. Anak-anakku, meskipun orang tua mencela atau berkata buruk kepada kita, maka janganlah kita membalas dengan perkataan yang tidak baik maka balaslah dengan perkataan yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra 23 fala taqul lahum uff maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah nah ini ya yang terkadang kita lupa bisa ah ih cuy na'udzubillah hindarilah seperti itu yang kedelapan yaitu menafkahi orang tua. Jika orang tua meminta sesuatu kepada kita dan tidak bertentangan dengan Islam, maka berikanlah. Jangan pernah takut untuk kehabisan harta, karena itu merupakan salah satu adab dan jalan berbakti kepada orang tua. Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." (Hadis riwayat Ibnu Majah) yang kesembilan, yaitu selalu mendoakan sebagai anak. Janganlah kita pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita, terutama di saat, waktu, dan tempat yang mustajab. Sisipkan doa untuk kepada orang tua kita, karena sungguhnya kita juga tidak tahu, bahkan kita juga mungkin tidak pernah tahu bahwasanya orang tua pun selalu mendoakan anak-anaknya. Robbi habli minasolihin, Robbi habli minasolihin, Robbi habli minasolihin. Itulah salah satu doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita untuk anak-anaknya. Dan sebagai anak janganlah kita kalah untuk selalu bisa mendoakan orang tua kita. Yang ke 10 yang terakhir yaitu menjaga silaturahmi meskipun kita telah dewasa dan memiliki keluarga namun sebagai seorang anak kita wajib untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua. Nah, itulah 10 adab terhadap orang tua yang wajib kita amalkan, yang wajib kita ketahui. Semoga kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.